Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, selamat siang Tribuners. Saat ini kembali lagi bersama kami. Saat ini kami melaporkan, kami berada di depan kantor Gojek, tepatnya di Jalan Ngagel Surabaya, di mana mendapat aksi dari Komunitas Makro Tal online tolak aplikasi tangkal. Aksi ini mereka menuntut beberapa tuntutan, ada sekitar 8 tuntutan. Mereka tergabung se-Jawa Timur dan jalan Ngagel ditutup sementara oleh pihak kepolisian. Maka dari itu oleh masyarakat atau warga untuk menghindari jalan ini karena ada sekitar ribuan driver ojek online maupun driver mobil se-Jawa Timur berkumpul di Jalan Ngagel Surabaya. Mereka ada 8 tuntutan yang mereka layangkan ke kantor Gojek. 3 diantaranya yaitu menolak kenaikan tarif, yang kedua terkait aplikator, yang terakhir terkait perhatian anggota baru. Siapa kita? Main ke jadi. Tetap semangat, satu kali suara. Ada dari sini. Kita tuntut aplikasi. Kesuaraan semua yang kita tarik mereka untuk bikin kesepakatan. Kita tidak akan pulang sebelum menang. Kita ya, tidak akan pulang bergabung. Kita berhasil. Semangat teman-teman semua. Kami laporkan. Ini kami sedang berada di Jalan Ngagel Surabaya. Dalam perjuangan mereka. Dari komunitas frontal, ya ini gabungan dari driver ojek online se-Jawa Timur berkumpul bersatu di Jalan Ngagel guna mendemo depan kantor ojek Surabaya. Bagaimana kita tidak ada kesempatan untuk branding? Bagaimana mereka alasan dengan sistem? Sistem apa yang berperan kita ini? Sistem peradaban manusia, tapi mereka percaya sama sistem. Sistem goblok. Sistem teman-teman. Sama suara yang berjuara Surabaya ini. Sama semangat betul. Allah Akbar. Allah Akbar. Merdeka. Teman-teman saudara-saudari. Tentu saudara-saudara tahu. Selama ini kita melakukan berbagai perundingan di jalan mereka. Dikasih THP yang bisa spend, tapi tidak pernah dibukakan. Ini adalah bentuk-bentuk pembangunan. Mereka berdapat HP dan mereka ini. Oke, bagi warga Surabaya yang hendak melewati Jalan Ngagel ini untuk bisa menghindari jalan tersebut karena saat ini telah penuh dipadati oleh driver ojek online yang berdemo di depan kantor Gojek tempatnya di Jalan Ngagel Surabaya. Ya, dampak dari demo ini terjadi beberapa kemacetan, kepadatan kendaraan. Atau mati perjuangan kita. Kita sampai di sini, kita lanjutkan ke Bung Rasul. Sebagai ada juga para driver ojol ini mengenakan spanduk di badannya yang ini menolak untuk bekerja atau libur demi membela Rp3.200. Untuk kendaraan, mohon segera diparkir. R4 agak maju ke depan. R4 agak maju ke depan. Berikan ruang rekan-rekannya. Setelah parkir, turun semua. Kita saksikan di sini. Kapitalisnya para aplikator. Untuk rekan-rekan R4, segera.
singkirkan kendaraannya. Untuk di depan mogok, kosongkan di depan mogok. Ayo, maju. Kita akan ada aset terobatika. Aset terobatika. Ya, di komentar tadi mengatakan bahwa nanti juga ada aksi teatrikal dari para pemain. Mereka datang usai dari kantor Grab. Ini adalah demo dari komunitas frontal, ya, ini gabungan driver online, ojek online, driver online se-Jawa Timur, di mana mereka menuntut 8 tuntutan, diantaranya untuk menolak aplikator nakal, terus menolak peraturan baru dan lainnya. Mereka datang dari jalan Manyar tadi, rutanya dari kantor Gradi menuju jalan Kelampis, ya, ini di kantor Grab. Saat ini berada di kantor Gojek, tepatnya di Jalan Kagel, Surabaya. Akibat aksi ini terlihat Jalan Ngagel tertutup total dan macet parah. Oke, dapat kami ulangi lagi, bahwasanya saat ini terdapat ribuan driver ojol maupun driver online sedang mendemo di depan kantor Gojek Surabaya, tepatnya di Jalan Ngagel. Nah, aksi ini merupakan tuntutan mereka guna menuntut 8 tuntutan, 3 diantaranya terkait kenaikan tarif, terus juga terkait aplikator nakal, dan yang terakhir untuk perekrutan baru. Nah, tadi sejak tadi pagi mereka telah melewati mendemo di beberapa titik. Awalnya di depan gedung Gradi, yang kedua di kantor Grab, dan saat ini tepat di Jalan Ngagel, tepatnya di depan kantor Gojek Surabaya. Bagi warga yang hendak melewati jalur ini, sebaiknya untuk menghindari jalan ini karena kepolisian sudah menutup akses jalan tersebut karena telah dipadati oleh ribuan driver online se-Jawa Timur. Yang terkesan 2000, receh aja 10 ribu. Apakah itu manusia ini?